Kau tidak apa-apa? Tidak. Ayo. Ayo. Sekarang kita jadi buronan. Pasukan Kaisar tidak akan berhenti mengejar kita. Tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Sejauh mungkin. Kemana saja kalau perlu kita harus meninggalkan negeri ini. Mengapa kakak kau tidak membantu kita? Kita harus mengerti kedudukannya, Mai. Tidak mungkin dia menentang perintah Kaisar. Tidak mungkin. Kakak kau seorang panglima yang setia pada Kaisar, Mei. Kasihan, kakak kau jadi serba salah. Dia terjepit di tengah-tengah. Antara tugas negara dan kepentingan keluarganya. Tapi aku yakin, dia akan bisa mengatasinya. Lalu, kita akan pergi kemana, Kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini, ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju laut selatan. Dari sana, kita bisa berlayar ke negeri Sipu. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mai. Kita pasti kembali. Mesin! Mesin! Kamu jangan serakah begitu, Marake. Aku yang pertama kali menemukan wanita itu. Lalu, mau apa? Hukumnya,
aku yang berhak memiliki. Kalahkan aku dulu, baru perempuan itu jadi milikmu. Ayo, hitung-hitung kita latihan. Mesin! Mesin! Ambil dia untukmu. Jadi? Perempuan itu milikmu. Jadikanlah istri untuk memperbaiki keturunan. Aku butuh uang, Ke. Aku mau jual saja perempuan itu. Gagasan yang bagus. Aku kenal sama orang yang pasti mau. Rakyat Dukut, dia mata keranjang. Di mana rumahnya? Agak jauh dari sini. Di desa Jongan. Kau tunggu di sini. Aku akan memanggil Aki Gumret. Di mana perempuan itu kau sembunyikan? Jangan khawatir. Ada di dalam goa. Jangan terlalu lama langkir. Iya. Maaf, Paman. Marake. Mau apa kau orang asing? Aku datang dari jauh, dari Tiongkok. Kapalku kena badai dan tenggelam. Dia istriku. Enak saja. Aku yang menemukan dia di pantai. Dan siapapun menjadi pemilik dari barang temuannya. Dia bukan barang, Paman. Dia benar-benar istriku. Tidak peduli. Pokoknya dia sudah menjadi milikku. Akan kubunuh siapa saja yang berani menyentuh istriku.
Coba cari dulu di sekitar daerah sini. Tuan boleh menginap di sini. Dan Tuan boleh membayar bila Tuan sudah mempunyai uang. Terima kasih. Saya akan balas. Semua milikku dirampok. Istriku, pedangku. Kami tidak punya niat buruk di sini. Maaf, Tuan pernah menyebut orang yang membawa lari istri Tuan. Orangnya sudah tua, punya jenggot. Saya dengar orang memanggil dia Aki. Aki, wah, saya lupa. Dia tukang obat. Oh, mungkin Aki Gumbrak. Ki, ini aku, Lumpang. Dia orangnya yang membawa lari istri saya ketika saya bertarung melawan dua pendekar itu. Aki, ini tamuku. Minta aku antar ke rumahmu. Karena katanya, Aki yang membawa lari istrinya. Ya, aku yang menolongnya. Membebaskan nadinya dari totokan yang telah dilakukannya sendiri. Kalau saja lewat setengah hari, bisa tewas dia. Di mana dia sekarang? Mesin, lihat siapa yang datang. Mesin, mesin. Jangan mempermainkan aku, orang tua. Sabar, tunggu dulu. Tadi memang betul-betul di sini. Sumpah. Jangan-jangan, Aki. Aki, kau sudah datang? Mesin. Kakak. Tugasmu akan berat, anak muda. Kalau memang benar cerita si Lumpang, bahwa si wanita itu adalah kekasih Medangkungan, maka kalian akan berhadapan dengan seorang pendekar yang sudah cukup pilih tanding. Pedang itu akan membahayakan siapapun yang memegangnya. Apalagi kalau tenaga dalamnya masih tanggung. Besok pagi, mungkin kami sudah harus pergi. Semua kebaikan Aki tidak akan kami lupakan. Mudah-mudahan umurku masih panjang. Hingga kita bisa bertemu lagi. Aku sangat senang berteman dengan kalian.
Perempuan itu mencuri pedangku. Mana pedangku? Ampun, Tuan. Saya memang mencari Tuan. Sebab pedang itu akan dipakai oleh Kakang Medangkungan untuk membunuh kakak saya sendiri. Bohong. Sumpah, Tuan. Memang tadinya saya kira dengan menyerahkan pedang Tuan, maka cinta Kakang Medangkungan akan semakin mesra pada saya. Ternyata sebaliknya. Di mana dia sekarang? Mereka akan bertarung di Bukit Babar. Saraf-sarafnya akan pulih dalam tempo 3 pekan. Selama itu, dia tidak boleh menggunakan tenaga dalam. Jantungnya bisa hancur. Rawat kekasihmu dengan baik. Terima kasih. Tuan telah menolong kekasih saya. Siapa mereka, Rantil? Pendekar dari seberang. Dia pemilik pedang pusaka itu. Maaf, saya mengganggu. Boleh kami menginap di sini? Saya tidak punya kamar dan cuma ada di Panreyot. Tidak apa-apa. Kami hanya butuh tempat untuk istirahat.
Kami dalam perjalanan jauh. Silakan kalau kalian mau. Silakan. Kau yakin Raki Dekut pasti mau? Untuk urusan wanita, dia selalu pilih-pilih. Pokoknya, saya yakin tidak akan gagal. Cantik, Puye. Apalagi dia perempuan asing. Hidungnya mancung dan kulitnya kuning rangsat. Bir, lelaki yang kau bilang tadi? Dia seperti bukan bangsa kita. Aku yakin dalam dua jurus, kau pasti bisa melibasnya. Ada apa? Negeri ini benar-benar indah, mengingatkan aku pada Bukit Tian Kong San yang sejuk. Aku jadi ingat ayah. Kita istirahat dulu, Mai. Enak sekali istirahat di sini. Masih belum nampak ada desa di sekitar tempat ini. Ah, lihat. Rupanya dewa masih sayang pada kita. Tapi kelihatannya bukan kampung. Ayo, kita ke sana. Selamat siang. Apakah Nona... Aku memanggang 3 ekor ayam hutan. Kalau kalian lapar, silakan ambil. Terima kasih banyak. Nona baik sekali. Kalian tidak akan menemukan desa sampai setengah hari perjalanan. Nona tahu tujuan kami? Kalian pasti akan ke desa Tebu. Sebab arah kalian ke sana. Dan Bukit Serumbung adalah perbatasan desa Tebu dengan Pongging. Nona benar-benar menguasai daerah ini. Kalau kalian lapar, kalian bisa berburu ayam hutan ataupun kancil di hutan ini. Selamat tinggal. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Aku yakin, dia bukan orang sembarangan. Kau benar, Mei. Lihat cara dia menyapa kita. Tanpa melihat sama sekali. Ternyata penilaian kita keliru, Kak. Lihat penduduk yang kita jumpai. Mereka selalu tersenyum dengan ramah. Iya. Kadang-kadang kita hanya menilai kesan pertama. Dan kebetulan kesan pertama kita di negeri ini cukup buruk, Mei. Lihat,
Kita hampir masuk ke desa Tebu. Semua orang asing dilarang masuk. Pergi! Sebenarnya apa salah kami? Jangan banyak mulut. Pokoknya orang asing tidak boleh. Tidak ada larangan apapun memasuki desa ini. Kalian jangan seenaknya membuat aturan. Hentikan. Jangan di sini kalian menunjukkan kehebatan. Tunggu, dua hari lagi. Lebih baik kita bertemu di pertarungan resmi, Kisanak. Di sana kau akan selamat dari pedangku yang haus darah. Terima kasih, Nona. Tidak usah basa-basi. Aku tahu, kalian akan ikut tanding kanuragan, bukan? Tidak usah pura-pura bodoh. Aku tahu, Tuan Jaran Lejong dan Tuan Bekel Desa Tebu mengundang para pendekar sampai ke Tuban. Bukan begitu, Kijaran? Aku ingin tahu kekuatan pendekar-pendekar dari pesisir utara. Nona, kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Sekarang kuberitahu. Dua hari lagi ada adu kehebatan para pendekar di Balai Desa Tebu. Siapapun boleh ikut, termasuk orang asing seperti kalian. Ah, kami cuma pengembara biasa yang hanya memiliki 1-2 jurus untuk mempertahankan diri kalau kami diganggu. Nona, siapa namamu? Namaku aku. Apalah artinya sebuah nama? Panggil saja aku Angin. Angin Lengan Seribu. Ya. Kelihatannya akan ramai besok pagi. Kita beruntung bisa melihat kungfu dari berbagai aliran di sini. Ingat, aturan permainan tetap berlaku. Tidak boleh saling melukai dan membunuh. Aturannya aneh sekali. Kok pertandingan ilmu silat tidak boleh saling melukai dan membunuh? Pertandingan ini untuk mencari jago-jago yang akan dijadikan pasukan khusus negeri Gelang-Gelang yang sekarang menguasai Singasari. Oh... Kau menyalahi aturan main, Sokol. Kau telah membunuh lawanmu. Saya tidak melakukannya, Kijaran Lejong. Buktinya, lawanmu sudah tidak bisa bernapas lagi. Siapa kamu? Aku penonton. Kalau begitu kau jangan ikut campur. Ini adalah urusan kami. Aku tahu ada yang tidak beres. Bahkan aku tidak berkedip dalam menyaksikan perkelahian tadi.
Lihat, dia terbunuh oleh pasir beracun itu. Persoalannya sekarang, siapa yang telah melemparkan pasir beracun itu? Saya tidak pernah menggunakan senjata pasir. Kenapa Kakang tega melakukannya? Tenang, Buya. Yang penting maksud kita tercapai. Semua pendekar dari Jongan tahu bahwa aku tidak memiliki pasir beracun. Hah, kau bisa saja mencuri dari pemiliknya, Sokol. Ya, pasti dia telah mencuri pasir milik orang lain untuk menutupi kelakuannya yang licik. Rakyat Dukut, kau jangan menuduh seenaknya. Kau telah membunuh sahabatku, Sokol. Maka kau harus menerima hukumannya. Tangkap pengacau itu. Ayo. Aku yakin dia akan ke Candi Surabana. Lantas? Aku ingin melihat sampai di mana pibu yang dilakukan pendekar-pendekar sipu ini. Kalau begitu kita ke sana, tapi candinya di mana? Seperti biasa, kita bisa bertanya pada penduduk dan bantuan dewa. Kau memang suami yang baik, Kak. Hitung-hitung kita berbulan madu. Semenjak kita menikah, kita belum pernah bertamasya kemanapun, ya kan? Selamat malam. Kalian mau ke Candi Surabana? Kenapa harus bohong? Siapapun boleh mengikuti adukan uragan. Aku tahu, kalian pasti dari pesisir utara. Aku sering melihat kelompok bangsa kalian di Pelabuhan Tuban. Aku pernah dengar adukan uragan itu dari teman baruku. Tapi kami sama sekali tidak tertarik. Kami bukan dari pesisir utara. Kami tidak akan ke sana. Kami tidak suka kekerasan. Lalu buat apa kamu membawa pedang? Hanya untuk menjaga diri, kalau terpaksa. Kalau begitu, kamu akan aku paksa. Apa maksudmu? Aku ingin jajal kalian. Hop. 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 Bagus. Kamu masih bertahan dalam jurus kelima. Sekarang akan kupaksa kau menggunakan pedangmu. Kakak, kau kena? Tidak apa-apa, Mei. Hanya luka kecil. Dan sekarang, luka yang lebih lebar akan merobek perutmu. Akhirnya kau gunakan juga pedangmu, pendekar. Kenapa tidak kamu lakukan? Ilmu yang kumiliki bukan untuk membunuh. Guruku hanya menyuruh membela diri dari gangguan.
Kelihatannya orang itu putus asa. Kak, lihat bangunan itu. Seperti kerajaan dongeng saja ya. Bangunannya indah sekali. Mungkin itulah Candi Surabana. Lihat, banyak sekali orang-orang berkumpul. Kenapa mereka mau bertarung di situ? Bukankah candi itu tempat memuja bagi orang Hindu? Mana kita tahu adat istiadat di sini. Ayo. Dewi Sambi dan Empu Renteng yang selama ini dengan setia selalu melindungi Kak, dan memberiku nasihat. Kelihatannya mereka adalah pendekar-pendekar pilihan. Lagi, mungkin kita akan mendapat tontonan yang menarik. Dari antara yang aku yang tua dari lereng Kelut ingin mendapat pelajaran dari para pendekar yang terhormat. Bukan karena jumawa, tapi karena sudah terlalu lelah menunggu. Julung Wangi, rupanya orang pesisir kidul ini sudah ingin cepat-cepat pulang. Saya hanya ingin membantu Kakang, supaya bisa cepat istirahat. Tidak baik orang tua terlalu letih. Itu benar-benar luar biasa. Ya, jurus harimau yang nyaris sempurna. Guru pernah bercerita tentang hebatnya jurus harimau di negeri ini. Kalian telah mencuri lihat acara terlarang. Kalian kami tahan. Ikut kami, cepat. Ayo cepat. Hyun! Aku menantang siapapun di antara kalian yang berani. Lancang kamu! Ini kesempatan yang baik untuk kalian. Untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Siapa yang mau menjawab tantangannya? Hebat sekali kungfunya. Ayo jalan. Ayo. Duduk. Siapa mereka? Kami berhasil menangkap orang yang mengintip di atas paman. Jaga mereka. Jangan sampai lolos. Orang boleh memanggilku Silengan Seribu. Kalau mau. Bagus. Hentikan. Tujuan kita adalah mencari orang untuk melengkapi pengawalku. Jadi tidak kubenarkan pengawalku untuk mengikuti pertandingan ini. Aku yang menentukan. Dia menjadi pengawalku yang keempat. Siapa namamu? Aku Sakawuni, dari desa Tanibala.
Paman, bagaimana dengan dua orang ini? Siapa kalian? Kenapa kalian berani mengintip apa yang sedang kami lakukan? Maaf, kami tidak sengaja. Kami dalam perjalanan. Kami kebetulan mendengar suara-suara orang yang berkelahi. Tanpa sengaja kami melihat dari sana. Bohong! Kalian kira kami akan mudah percaya dengan apa yang kalian katakan? Kalian pasti suruhan pihak-pihak tertentu untuk memata-matai kami. Sungguh, kami berasal dari negeri yang sangat jauh di seberang lautan. Kami terdampar di pesisir utara negeri ini. Kalian harus ditangkap. Dan akan kami adili di kota raja. Maaf, kami sama sekali tidak merasa bersalah. Kami tidak mau diperlakukan sewenang-wenang. Memata-matai kami adalah kejahatan yang bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kami bukan mata-mata. Kalian akan mengaku kalau sudah berada di tiang penyiksaan. Tangkap mereka! Ayo! Cukup. Aku ingin menjajal ilmu pedangmu, orang asing. Kau sudah terlalu lama menggunakan pedang itu. Aku takut tenagamu akan habis. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Mei. Tapi tampaknya lelaki bogel itu bukan orang sembarangan. Kalau aku beri tanda, cepat lari. Jangan, Paman. Aku tertarik pada pedangnya yang luar biasa. Aku mencium hawa maut yang sangat mengerikan. Aku masih memerlukan tenagamu, Paman Bajil. Harus ada orang lain. Saya yang akan menangkap mereka. Kau langsung kuangkat sebagai pengawal keempatku. Kalau kau bisa menangkap mereka, berapa prajurit yang kau perlukan? Saya tidak pernah membutuhkan pembantu, Gusti Patih. Bagaimanapun, dia harus didampingi pengawal, Gusti Patih. Paling tidak, untuk mengawasi sepak terjangnya. Kau tidak apa-apa? Kak, kadang-kadang nasib itu lucu. Bukankah kita kemari untuk menghindari kesulitan di negeri kita? Iya. Tapi apa yang kita dapat? Kesulitan lain yang lebih menyakitkan. Kau sudah berjanji tidak akan mengeluh, Mei. Maafkan aku, Kak. Memang, aku tidak siap menghadapi semua ini. Kupikir negeri ini penuh kedamaian. Seperti cerita Pak Tua Ranubaya. Kau terlalu letih, Mei. Percayalah, kita akan menemukan kebahagiaan di negeri ini. Ayo, kalau kita tetap di sini, mungkin para pengejar itu akan menemukan kita. Ayo.